dulu di Timnau. Nah, kalian pasti pernah liburan ke agrowisata yang ada di Malang, Batu, atau Pasuruan. Tapi sekarang kalian tidak perlu jauh-jauh ke sana karena di Surabaya sudah ada, meskipun mini. Nah, ada apa aja sih? Ini dia. Tempatnya tadi barusan. Terus untuk biaya edukasi, biaya rekreasi untuk keluarga sendiri seperti apa, Bu, biayanya jika dibandingkan dengan jika kita rekreasi di luar kota? Lebih murah sini, sini nggak dipungut biaya, tapi dapat rasa pembelajaran yang lebih banyak. Luar kota, luar biaya, capeknya juga. Terus ini juga kan musim hujan, Mas, takutnya anaknya fisiknya kurang baik gitu. Ibu warga Surabaya? Iya. Sudah berapa kali, Bu, datang ke sini? Kalau ke sini baru sekali. Dari teman sekolah.
Rasanya seperti apa? Senang. Lihat apa aja tadi? Tadi habis refleksi ikan. Terus? Terus ya main outbound ini. Iya. Untuk hewan-hewannya gimana? Belum tahu. Masih pengen lihat ya? Iya. Sudah berapa kali ke sini? Cuma satu kali ini. Ini lagi liburan? Iya. Jadi masyarakat datang ke sini bisa berbagai macam ya yang kita miliki di sini. Tahulah bahwa banyak sekali budidaya pertanian yang bisa dilakukan di Kota Surabaya. Untuk interaksinya dengan pengunjung dengan objek wisata di sini apa Pak? Interaksi warna interaksinya? Ada satwa apa aja? Ada satwa apa aja? Kalau mini agrowisata ini kan ada yang tadi yang pertanian ya, kemudian ada yang peternakan. Peternakan itu ada berbagai macam apa hewan ya, ada kambing, ada ayam, gitu ya, ada kelinci. Kemudian yang perikanan kita berbagai macam, ada nila, ada lele. Kemudian untuk yang ikan kita juga masyarakat bisa tahu bagaimana terapi ikan yang di kolam itu. Gratis semuanya Pak ya? Semua gratis. Cuma kalau datang sendirian 5 orang sih langsung enggak apa-apa, tapi kalau rombongan sampai di atas 30 ya kita atur. Yang penting jam 9 kita mulai buka sampai jam 3 sore, yang penting enggak berdesakan. Tapi biasanya kita bagi ada 4 grup. Jadi ada yang ke lihat jamur, ada lihat kambing dulu, nanti grup yang lain lihat ikan dan sebagainya. Pak, antusiasme pengunjung sendiri pada musim libur Natal maupun tahun baru seperti apa, Pak? Kalau pengalaman yang tahun kemarin sampai luar kota yang mereka datang ke sini. Ya, beli langsung sayuran? Enggak beli. Enggak beli, langsung minta bisa. Kalau minta memang kalau ada ya diberikan. Oh.